kata presiden tahun 2045 nanti diproyeksikan sebagai tahun generasi emas Republik Indonesia, tepat di satu abad 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan itu sudah sering saya sampaikan juga di berbagai macam momen, termasuk acara seperti ini. Dan kata presiden, tahun 2024 ini, tahun 2029, 5 tahun yang akan datang, dan tahun 2034 adalah batu loncatan untuk mencapai kesuksesan tahun generasi emas 2045 tersebut. 2024, 2029, 2034 ini adalah momentum yang sangat menentukan Indonesia bisa melompat maju atau tidak. Hanya saja, pakai hanya dia. Mohon maaf bro, hanya saja. Optimisme ini juga menghadirkan kerisauan. Risaunya kita khawatir kalau itu semua gagal. Ya Pak ya? Risau gak sih Bu? Ya berhenti dulu memikirin cabai mahal sekarang ya. Nah, udah murah, alhamdulillah. Alhamdulillah, beras yang masih mahal ya. Mudah-mudahan beras cepat turun juga. Ini apa ya? Ada yang itu gak? Satu lagi. Hanya saja ada kekhawatiran apabila itu tidak tercapai. Rasa khawatir ini sangat wajar sekali karena kita semua sangat menginginkannya. Betul-betul semua orang yang punya girah yang sama ingin mencapai tahun generasi emas 2045 itu punya rasa cemas yang sama juga. Sebesar itu harapan yang kita gantungkan, sebesar itu juga kecemasan yang mengikuti kita. Dan itu sangat wajar. Logika ini saya ambil, saya ingat betul tahun 1995, tahun generasi emas pertama. Ingat gak Bu? Bu? Masih ingat gak? Yang waktu itu TV masih hitam putih, ya kan? Saya tuh kalau nonton TVRI bangga banget sama Pak Harto, bangga banget. Tahun 1995 adalah tahun generasi emas. Ingat gak dulu pakai tampah-tampah yang digambar angka 50? Tahun emas kan? Masih ingat kan? Tahun 95 kita gegap gempita. Di tahun emas kemerdekaan Republik Indonesia 50 tahun dan Pak Soeharto sudah mencanangkan Indonesia lepas landas. Dari negara berkembang lepas landas menuju negara maju. Tapi apa yang terjadi? 3 tahun kemudian semua harapan remuk reda. Hancur lebur. Indonesia kembali ke saat awal. Sama dengan sekarang, ketika Pak Jokowi mengatakan tahun 2024, 2029, 2034 adalah batu loncatan untuk mencapai tahun generasi emas 2045 nanti. Di satu sisi kita melihatnya dengan optimisme, tapi di satu sisi ada kecemasan. Dengan bahasa yang sama, apa kata Pak Jokowi terbaru? 2045 Indonesia akan lepas landas dari negara berkembang menuju negara maju. Kita sebagai orang yang bijak mesti antisipasi juga. Mengapa ini menjadi antisipasi bagi kita semua? Karena orang kalau sudah sampai puncaknya, mentok di atas, habis di atas dia mau kemana? Pasti turun kan? Itulah mengapa bahaya orang kalau sudah sampai di puncak, dia selamat saja sudah syukur. Karena pada kenyataannya banyak orang yang sudah sampai di puncak, dia akan turun ke bawah.
Presiden itu jabatan tertinggi, betul nggak kira-kira? Saya tanya di sini, ada nggak jabatan yang lebih tinggi dari presiden? Nggak ada. Itulah mengapa banyak orang jadi lalai. Ketika dia sudah sangat berkuasa, orang kemudian menjadi lalai karena dia ada pada puncak kekuasaan. Sama ketika kita sedang mendaki menuju puncak, menuju tahun generasi emas, saya khawatirkan belum sampai ke puncak. Saya ambil umpama biar gak ngantuk. Bu, suami kalau sudah sampai puncak, habis itu ngapain? Lemas gak? Lemas. Biar gak ngantuk, bu. Biar gak ngantuk. Ngomong mayuh dikit gak apa-apa lah. Itulah manusia. Makanya kita harus antisipasi. Artinya memang begini. Dulu ketika dicanangkan Indonesia lepas landas menuju negara maju di tahun 1995, kita gembar-gembor bentar lagi. Bukannya maju, bukannya menjadi negara hebat, malah kita terjebak dalam persoalan diplomasi. Yang dibenci pada Orde Baru oleh Orde Reformasi apa? KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Atas nama membersihkan negara kita dari KKN, maka masuklah Orde Reformasi, tumbanglah Orde Baru. Tapi saya tanya, satu, korupsi. Sejak Orde Reformasi ini korupsi habis atau makin jadi? Habis sama makin jadi. Awalnya bagus KPK. Sekarang apa yang diharapkan dari KPK? Ketua KPK-nya jadi tersangka? Ya kan gitu. Yang datang kemarin, bu, puluhan, hampir 100 orang kalau tidak salah, Bu Sri, ya, pegawai KPK nerima bumi. Mau jadi apa lagi negara kita ini? Kita berharap KPK sebagai panglima pemberantas korupsi. Tapi nyatanya begini. Kita punya persoalan konstitusi. Dan kita membentuk mahkamah konstitusi. Tujuannya buat apa? Kalau ada aturan undang-undang yang bertentangan dengan satu, undang-undang dasar dan Pancasila, dan bertentangan dengan kepentingan rakyat, MK bisa membatalkannya. Tapi sayang beribu kali sayang, MK yang kita banggakan di zaman Profesor Dr. Mahfud MD, justru kemudian MK tak bisa diharapkan ketika MK membuat putusan hanya demi meloloskan sang putra mahkota. Na'udzubillah. Ini korupsi merajalela, terjadi di mana-mana. Kalau kata Pak Mahfud MD, kekayaan alam kita ini dari sektor pertambangan saja, kalau enggak dikorupsi, maka per kepala akan mendapatkan 20 juta sebulan. Mulai dari bayi baru lahir sampai kakek-kakek yang enggak bisa bangun lagi dari tempat tidur, yang penting masih bisa napas saja pokoknya. Kalau enggak dikorupsi. Tapi luar biasa korupsi merajalela. Ini kita dihadapkan dengan persoalan itu. Yang kedua, kolusi. Kolusi terjadi di mana-mana, kong kali kong. Kolusi, korupsi, kolusi apa? Nepotisme. Saya khawatir betul, khawatir sekali. Apa yang saya khawatirkan? Belum lagi kita masuk ke tahun generasi emas, kita sudah dihadapkan dengan persoalan apa? Makanya saya berharap betul, bu, ya, semua pemimpin bangsa, jangan khianati rakyat. Setuju gak kira-kira? Kebutakan dulu. Jangan diam itulah ya. Kami ngomong begini, kami gak dapat apa-apa. Betul gak? Saya jadi menteri, enggak. Jadi komisaris BUMN, enggak. Oh, Bu Sri, kalau saya jadi komisaris, jadi pondok saya itu selesai. Bukan? Jadi komisaris, enggak. Ini suara rakyat. Betul gak kira-kira? Ini suara rakyat. Kami semua punya harapan kepada para pemimpin bangsa. Makanya saya secara pribadi, Bapak Ibu, pemilu ini habis duit berapapun gak apa-apa. Mau 1.000 triliun gak apa-apa. Mau 2.000 triliun gak apa-apa.
mau 3.000 triliun ke apa-apa. Yang penting terpilih pemimpin yang terbaik yang membela kepentingan rakyat. Ada orang ngomong, oh pemilu kalau bisa satu putaran saja biar menghemat biaya. Pret, jawaban. Enak aja cantum gak mau ngomong. Gak begitu hitungannya Bapak Ibu. Coba kita kembali ke masa lalu, di mana pergantian kekuasaan harus mengorbankan begitu banyak nyawa. Regenerasi kepemimpinan di zaman-zaman dahulu kan harus jutaan nyawa melayang untuk mengganti seorang raja saja. Kita tidak perlu dengan begitu. Tidak apa-apa kita menghabiskan banyak uang. Yang penting jangan mengorbankan banyak nyawa. Ini yang terpenting buat kita semua. Kemudian yang berikutnya, saya ingin mengajak kita semua bersikap positif. Menyongsong tahun 2045 sebagai tahun generasi emas itu, yuk kita bersikap positif. Apa sikap positif yang harus kita lakukan sebagai partisipasi warga untuk menyongsong sana? Satu, karena ini tahun pemilihan, memilihlah yang terbaik berdasarkan hati nurani. Cocok atau cocok? Karena nurani tak bisa dibohong, nurani tak bisa dimanipulasi. Akal kita bisa dimanipulasi dengan informasi yang sudah dimanipulasi. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat belum tentu sesuai dengan kenyataan. Betul atau betul? Tapi nurani. Saya hari ini ingin mengatakan apa yang saya inginkan belum tentu yang sesuai dengan panjenengan inginkan. Betul enggak? Maka saya tidak akan pernah memaksa saya. Termasuk jamaah-jamaah pengajian saya. Termasuk santri-santri di pondok, ustaz-ustaznya saya bebaskan. Tapi ingat, milih berdasarkan nurani. Jangan berdasarkan amplop. Mari kan udah kita bahas kan? Kalau kata Gus-Gus, ini negeri-negeri amplop. Orang bisa idealisme dan nurani, orang bisa dibayar pakai amplop. Jangan memilih berdasarkan amplop. Tapi pilihlah berdasarkan hati nurani. Kalau duit saya butuh, betul gak kira-kira ibu butuh duit gak? Betul gak? Tapi ingat, kalau kita memilih hanya gara-gara uang Bapak Ibu, mau dikemanakan bangsa kita ini? Cocok gak kira-kira? Oke, yang berikutnya, saya ingin tegaskan, mohon kepada para pemimpin bangsa, siapapun yang terpilih, mau dia wakil rakyat, mau dia eksekutif, maupun dia legislatif, benar-benar membela kepentingan rakyat, jangan kepentingan pribadi. Itulah mengapa ada peringatan dari Nabi, inna wallahi lan wali hadzal amala ahadan sa'alahu au ahadan harasu alaihi. Sesungguhnya demi Allah, kata Nabi, jangan kami tidak akan memberikan amanah, kami tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang sangat ambisius untuk mendapatkan. Tak ulangi sekali lagi. Ahadan sa'alahu au ahadan harasu alai, kepada seseorang yang sengaja terang-terangan memintanya atau orang yang sangat ambisius untuk mendapatkannya. Karena kalau orang sudah ambisius itu bahaya. Saya ambil contoh lagi biar enggak tegak. Oh. Mak-mak aja ditanya, jangan buaya ya Bu ya. Mak-maknya aja, maknya buaya. Kalau wong lanang yang jaler, suami nafsu banget, biasanya gak bagus, betul gak kira-kira? Ya iyalah, kalau sudah terlalu nafsu, nempel matu, karena gak pantar lalu. Itu kenyataan, betul gak kira-kira? Maaf ya Pak, itu kenyataan. Biar kita gak ngambil pelajaran, maksud saya begini, urusan apa Bu? Kalau orang sudah terlalu nafsu, tidak akan indah pada akhirnya, justru akan sangat mengecewakan. Boleh duit, kalau nafsu banget, bisa menghalalkan segala cara, tidak akan indah pada akhirnya dalam urusan apa-apa. Baik, kemudian yang berikutnya, di bagian akhir saya hendak sampaikan pada kesempatan kali ini, namun begini, apapun hasil pemilihan 14 Februari 2024 ini, saya hendak ngomong sekarang. Karena percuma kalau saya ngomong habis media, mending ngomong begini sekarang ya.
Bapak Ibu sebagai warga negara yang baik tidak boleh golput. Cocok. Bangun pagi-pagi, jangan lupa sholat subuh. Kalau bisa hari ini Ibu khusus ngopor ayam. Dari lebaran pokoknya kita ngopor ayam, Pak I, Ma I, semua anak-anak kumpulin. Ayo kita pesta. Hari itu kita ngopor ayam, makan enak, bakar-bakar. Ya kayak kita lebar itulah. Berangkat ke TPS, tidak boleh golput. Milih sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Dan jika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, kalau yang sesuai kan enak, tinggal sujud syukur ya. Tidak sesuai dengan keinginan kita, kembalikan kepada Allah. Ini sudah takdir Allah. Setuju gak kira-kira? Jangan marah-marah, jangan kesel. Gak enak nanti diberitakan di Sukarami pendukung capres setru gara-gara calonnya kalah. Jangan sampai sedemikian rupa. Terima, kembalikan, itu takdir Allah. Makanya kalimatnya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza farabta fansab wa ila rabbika farqab. Berjuang dan berjuang kembali. Sudah selesai berjuang, setelah ada penentuan, selesaikan tugas kita, hasilnya wa ila rabbika farqab. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sesuai dengan keinginan kita. Allahumma amin. Baik, terakhir. Terakhir beneran ya. Jadi saya berharap betul buat para pemimpin, karena mau kita upload ini saya upload. Karena kita mau upload, Bapak Ibu, saya berharap betul kepada eksekutif, kepada legislatif, kepada senator termasuk presiden yang terpilih nantinya, kita semua berharap betul benar-benar mementingkan kepentingan rakyat, mementingkan keutuhan bangsa dan negara. Jangan sampai terjadi apa-apa hanya gara-gara tidak puas dengan pilihan politik atau hasil prosesi politik yang ada. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.